Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello keluarga YouTube, welcome back to my YouTube channel Keluarga Prasetyadi. Nah, okay, keluarga YouTube yang ada di rumah, jangan lupa di subscribe dulu channel YouTube keluarga Prasetyadi. Jangan lupa di like and share juga ya keluarga YouTube. Saya doakan juga buat keluarga YouTube sekalian yang sudah menonton video ini, semoga selalu diberikan kesehatan, diperbanyak rezekinya, dan juga dipermudah segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Okay, keluarga YouTube, sekarang kita lagi mau kemana ini bun? Sekarang kita lagi mau ke Kota Tua. Oke, keluarga YouTube, sekarang kita ini di Kota Tua ini parkir mobil di samping stasiun kota ya bun ya. Ya betul banget, dan kita juga melewati stasiun kota ingin ke Kota Tuanya. Untuk keluarga YouTube yang ingin menuju ke Kota Tua, saya sangat merekomendasikan kalian semua untuk menggunakan transportasi umum. Karena kalau kalian menggunakan transportasi pribadi, itu sangat sulit mencari parkiran ya guys. Jadi saya rekomendasikan kalian menggunakan busway ataupun kereta. Nah, buat keluarga YouTube sekalian, bagaimana nih menurut kalian? Apa transportasi yang menurut kalian paling cocok untuk menuju ke Kota Tua ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap. Okay, keluarga YouTube. Jadi, posisi dari Kota Tua itu sangat dekat sekali dari stasiun kota ya. Kalian cukup ambil pintu ya, pintu stasiun yang sebelah kanan itu sudah di depannya sudah menuju jalan ke Kota Tua. Nah, keluarga YouTube, ini adalah tampilan dari stasiun kota. Ini adalah bangunan, salah satu bangunan bersejarah ya. Jadi makanya keaslian dari stasiun kota ini selalu dijaga. Dan stasiun kota ini berada di Jalan Lada ya. Jadi Kota Tua ini dulunya adalah bangunan pemerintahan di zaman Batavia. Di depan stasiun kota ini terdapat monumen, yaitu Jakarta Kolaborasi. Oke keluarga YouTube, jadi ini adalah tampilan dari Kota Tua Jakarta setelah direvitalisasi. Terlihat cukup indah ya. Mulai pedagang-pedagang tuh sudah mulai dibatasi. Terlihat juga lebih bersih, lebih rapi, jadi lebih nyaman untuk wisatawan yang ada di Kota Tua. Keluarga YouTube, jadi di sini itu ada seniman-seniman yang pakai cosplay. Jadi kalau keluarga YouTube ingin berfoto-foto bisa banget, jangan lupa kalian kasih tips buat mereka ya. Fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Nah, keluarga YouTube, jadi di Kota Tua ini banyak banget aktivitas yang bisa kalian lakukan ya. Jadi di sini itu banyak banget komunitas-komunitas yang suka pada kumpul. Mulai dari komunitas seniman, magician, musisi, dan banyak lagi ya, seperti misalnya komunitas pelajar bahasa asing pun banyak, karena di sini banyak turis-turis asing yang berwisata di Kota Tua. Bagaimana nih keluarga YouTube menurut kalian tampilan Kota Tua saat ini? Tulis di kolom komentar ya.
Oke, keluarga YouTube, jadi kalau kalian ingin berjalan-jalan di kota tua atau ingin berfoto-foto, bisa kalian sewa sepeda ontelnya untuk muter-muter di kota tua ya, keluarga YouTube. Nah, keluarga YouTube, jadi seperti namanya ya, kota keluarga YouTube. Namanya juga Kota Tua. Di sini banyak banget bangunan-bangunan sejarah yang sengaja dilestarikan oleh pemerintah Indonesia sebagai tempat wisata dan juga tempat bersejarah di Indonesia. Di sini juga terdapat berbagai macam museum ya, seperti ada Museum Fathahila, Museum Bank Indonesia, Museum Seni Rupa dan Keramik, lalu ada Museum Wayang, dan juga ada Museum Bank Mandiri, dan banyak-banyak lagi museum di kawasan Kota Tua. Oke, keluarga YouTube, pas kita lagi main ke Kota Tua, ini ada Abang None Jakarta. Dan ini lagi ada seleksi Abang None Jakarta ya, keluarga YouTube. Nah, jadi di Kota Tua ini kalian bisa lihat cukup ramai sekali dan ini banyak turis-turis yang lewat ya, keluarga YouTube. Jadi kalau kalian main ke Kota Tua ini gratis. Nah, jadi di sini itu ada sentra oleh-oleh ya, keluarga YouTube. Kalau kalian ingin membeli oleh-oleh maupun pernak-pernik, bisa banget di sini. Ini aku lagi nganterin mama cari topi ya, keluarga YouTube. Di sini banyak banget, ada tas, ada kacamata, ada topi, ada sepatu dan lain-lain. Nah, oke, keluarga YouTube, ini aku lagi lihat-lihat topi dan lagi milih-milih topi nih buat mama. Karena mama pengen beli topi noni-noni Belanda ya. Jadi kalau dipakai tuh kayak ya semacam noni-noni Belanda gitu. Jadi di sini tuh tasnya lucu-lucu banget ya, keluarga YouTube. Aku pun sangat suka banget ngelihat di sini pernak-perniknya, rasanya pengen belanja. Dan kalian bisa lihat di sini ada kayak patung-patung gitu ya. Jadi kalian bisa beli pernak-pernik di Kota Tua ya. Halo guys, jadi kita lagi ada di Kota Tua. Lagi muter-muter di Kota Tua. Main-main di Kota Tua guys, ini bareng keluarga lagi. Ada si Bunda, ada si Mama, si Bayu, Nasri, Papa. Kita masih muter-muter di Kota Tua guys. Oke guys, jadi dari dulu itu Kota Tua dikenal sebagai tempat kumpulnya para seniman ya. Di sini kalian bisa menggunakan jasa seniman seperti kalian ingin bikin sketsa wajah, seniman tato, ataupun juga seniman-seniman foto ya. Jadi di sini memang pusatnya para seniman. Jadi kalau kalian ingin menggunakan jasa mereka, kalian bisa cukup membayar sesuai dengan pekerjaan yang mereka kerjakan. Seperti salah satunya kami menggunakan jasa fotografer untuk mendokumentasikan perjalanan keluarga kami. Jadi keluarga itu selain kami menggunakan jasa fotografer, kami juga melakukan selfie-selfie ria. Karena di Kota Tua ini memang bagus banget ya, banyak banget spot foto untuk kalian berfoto-foto ria bersama keluarga. Keluarga YouTube, jadi setelah direvitalisasi ini, Kota Tua ini kelihatan banget perubahannya ya. Jadi pedagang-pedagang itu mulai ada batasnya. Jadi terlihat lebih rapi, lebih bersih, lebih tertib, pokoknya lebih nyaman banget buat wisatawan. Nah, menurut kalian bagaimana nih keluarga YouTube? Tampilan Kota Tua saat ini. Tulis komentar kalian di kolom komentar ya. We'll be right back.
Nah, jadi di Kota Tua ini bisa jadi rekomendasi buat keluarga YouTube yang ada di rumah yang ingin jalan-jalan gratis, gak ngeluarin biaya, cukup banget nih ke Kota Tua. Siapin aja uang buat jajan ya yang pastinya. Nah guys, jadi ini adalah sungai di Kota Tua yang termasuk salah satunya kena revitalisasi ya. Jadi kelihatan banget perubahannya. Saya ini 10 tahun yang lalu kesini, berubah banget. Tampilannya benar-benar berubah, jadi lebih indah, lebih seperti sungai-sungai yang ada di Eropa. Oke guys, jadi sekarang kita lagi ada di Kota Tua nih bareng keluarga. Ini adalah kawasan Kota Tua. Nah, keluarga YouTube, ini mama dan papa begitu romantis berpegangan tangan di Kota Tua. Ini anak muda aja kalah ya, kalah romantisnya sama mama papa. Hihi. Oke keluarga YouTube, nah ini anaknya gak mau kalah ya keluarga YouTube. Jadi anaknya ini lagi ala-ala model jalan begitu ya keluarga YouTube. Aduh ganteng banget Masya Allah. Jangan be, biar ke masuk. Kita jalan-jalan guys. Kita lagi jalan-jalan di Kota Tua guys, Kota Tua Jakarta. JJS, jalan-jalan sore. Di sebelah ini ada Museum Bank Indonesia. Ya, kita sudah lewat. Sudah lewat banget. Living life every day, late at night, not okay. All I want and I pray, all I need are some better days. Nah guys, jadi Kota Tua ini memang tempatnya para hunter fotografer ya guys. Jadi aku ingat banget dulu waktu masih hobi-hobinya fotografi, ini adalah spot kita untuk berburu foto. Jadi memang Kota Tua ini itu indah banget ya. Banyak banget spot-spot foto yang bisa kita gunakan di Kota Tua ini. Change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day. Nah oke okay, keluarga YouTube, jadi ini aku, mama dan papa lagi mau siap-siap pulang ya keluarga YouTube. Jadi ini melewati stasiun kota, jika kalian pengen pulang tetap ya lewatnya di sini juga, berangkatnya pun lewat sini juga. Jadi segitu dulu video jalan-jalannya di Kota Tua bersama keluarga. Jangan bosan-bosan ya keluarga YouTube nonton channel YouTube keluarga Prasetyadi. Jangan lupa di like dan di share juga. Terima kasih banyak sudah menonton channel YouTube keluarga Prasetyadi. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusannya ya. Next kita akan jalan-jalan kemana lagi? Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian, video ini dibuat sebagai hiburan di kala senggang dengan maksud untuk memberikan informasi, motivasi, serta menginspirasi Anda.
tiada maksud untuk menjelekkan apalagi menghina. Mohon maaf bila di video ini masih banyak kekurangan, karena video ini dibuat dengan segala keterbatasan, namun tidak membuat kami berhenti berkreasi dan berinovasi. Jangan begadang bila tiada artinya, lebih baik berdagang agar tiada hutang. Jangan lupa subscribe channel ini, like, dan share video ini agar lebih banyak orang yang mengetahui.